Selanjutnya, saudara, guna mempererat silaturahmi pasca libur Lebaran, Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Raden Matahir Jambi menggelar kegiatan halal bihalal. Acara tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman. Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi menggelar halal bihalal pasca Lebaran Idul Fitri di Aula Diklat Rabu pagi 18 Mei 2022. Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman dan juga para pegawai rumah sakit. Sudirman dalam sambutannya berharap dengan adanya halal bihalal ini dapat membangun silaturahmi di lingkungan kerja, baik antara pimpinan maupun dengan karyawan. Tidak hanya itu, Sudirman juga meminta rumah sakit untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Intinya adalah kembali membangun silaturahmi bersama dengan jajaran rumah sakit. Menjadi sangat penting untuk ini rumah sakit ini dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu merupakan kebersamaan silaturahmi antar jajaran pimpinan dengan bawahan harus terus berlalu dengan baik sehingga pelayanan juga berimbas. Jadi pelayanan penyelidikan saya pikir itu juga mudah-mudahan terus ditingkatkan pelayanan dengan kebersamaan ini silaturahmi ini bisa terbangun kinerja yang baik di masyarakat. Reporter BTV Ade Setiawan melaporkan dari Jawa. SKM